Kain or matang? Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam pelaksanaan upacara peringatan Hari Guru. Selawat beserta salam tak bosan jua kita kirimkan kepada junjungan kita yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua Bapak Ibu Majelis Guru yang kami hormati, semua peserta pelaksanaan upacara, siswa dan siswi yang Ibu cintai. Pertama, marilah kita ucapkan terima kasih kepada semua Dewan Guru yang sebagai pelaksana upacara pada pagi ini dalam rangka peringatan Hari Guru yang ke-74 25 November 2019. Yang dengan penuh semangat dan antusiasnya melalui latihan sehingga menampilkan yang terbaik di depan kita bersama. Untuk itu kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Ibu Guru kita. Bapak Ibu siswa dan siswi yang Ibu banggakan, hari ini kita masih ingat betapa besarnya jasa seorang guru, sehingga hari ini kembali kita memperingati Hari Guru Nasional yang ke-74. Guru adalah pembina pendidik bangsa. Karena keberhasilan suatu bangsa dalam menjalankan suatu negara, maka keberhasilan negara tersebut tidak akan pernah luput dan lepas dari jasa-jasa seorang guru. Maka untuk itu guru dikenang di negara Republik Indonesia ini sebagai guru pahlawan tanpa tanda jasa. Bapak Ibu siswa dan siswi yang Ibu banggakan, hari ini dalam peringatan Hari Guru ini marilah kita berbakti kepada guru. Sepandai apapun kita, sepintar apapun kita, jika dalam menuntut ilmu tanpa ridho dan keikhlasan seorang guru, maka ilmu tersebut tidak akan pernah terlaksana atau bermanfaat dengan sempurna. Mari kita ingat di antara
manusia-manusia yang cerdas ada di antara manusia yang berilmu tinggi, tetapi ilmunya di masyarakat kurang diakui. Ilmunya di masyarakat kurang bermanfaat. Kenapa? Ketika mereka menuntut ilmu terlalu berani kepada guru, sering mengejek dan menghinakan guru. Ilmunya barokah, muridnya barokah, gurunya barokah, sehingga lembaga bermanfaat untuk kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Dan ibu doakan kepada seluruh siswa ibu dengan adanya memperingati Hari Guru yang ke-74 ini. Kedepannya semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menuntut ilmu dan ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Terakhir ibu sampaikan kepada seluruh siswa dan siswi ibu hari ini. Hari ini kembali kita memperingati Hari Guru Nasional. Untuk itu, jika ada selama ini salah dan khilaf anak ibu kepada bapak ibu guru, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak maaf wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib nasional. Dan berkarya
cerdas. Semoga dengan peringatan Hari Guru dan HUT PGRI ini, madrasah kami akan semakin tampil di depan. Ya Allah Tuhan yang Maha Mulia dan Maha Penyayang, demi nur cahayamu yang Maha Cemerlang, sinarilah hati kami dengan ilmu dan kekuatan. Lepaskan negeri dan bangsa kami dari kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Jadikanlah kami ini penerus perjuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Penghormatan kepada pembina upacara. Upacara meninggalkan lapangan upacara diikuti oleh Dewan Guru. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Siswa dan siswi ibu, mulai dari kelas 1 sampai 6, ibu ambil semua istirahat di klub. Siap klub. Ya, kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Ibu guru kita. Ya, Bapak Ibu guru. Nanti karena acara kita sampai siang.
Hilda musiknya. Iya, guru adalah tanpa tanda jasa. Guru